my channel di Dapur Bu. Kali ini Miss Bu bakalan bikin masakan tahu bumbu Bali. Apa aja bahannya? Di sini ada tahu. Dia kayak tahu Sumedang, Miss Bu belinya sih kata orang ini tahu Lombok. Terus kita pakai secukupnya gula merah, secukupnya garam, secukupnya Royco. Ada 1 siung kunyit, 1 siung jahe, 2 butir bawang merah, dan di sini ada 7 butir bawang putih. Di sini ada 7 cabai rawit, 3 buah cabai merah besar. Oke. Langkah pertama, kita iris dulu kecil-kecil si bumbu. Soalnya mau di blender. Langsung aja kita blender. Nah, saat di blender kita beri minyak goreng sedikit ya. Oke bunda, kita blender. Kita tumis hingga matang. Ini dia bunda, kita tumis. Ini kita tumis sampai matang ya. Kalau bumbu udah wangi atau udah harum dan berubah warna seperti ini, kita masukkan air. Lalu kemudian kita masukkan gula merah, kita masukkan Royco, kita masukkan garam, kita masukkan sedikit kecap supaya warnanya cantik. Kita masukkan tahunya. Oke, kita aduk. Kita masak sampai kuahnya menyusut ya. Nah, ini sudah menyusut airnya. Langsung aja kita angkat dan kita sajikan. Oke, kita sajikan ya bunda. Ini dia bunda, tahu bumbu Bali ala Miss Bu. Jangan lupa dicoba ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ya bunda. Tombol loncengnya dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Bu. Terima kasih.